Halo guys, selamat datang di channel kami. Oke, sekarang kita akan sharing bagaimana cara live streaming untuk Piala Sudirman 2019. Yang pertama kita bisa melalui browser. Kita bisa pilih mau pakai Chrome, mau pakai US Mini, US Browser, Opera Mini, Mozilla, atau apa itu, yang penting bisa buat browsing. Sini saya akan berikan contoh dengan menggunakan Chrome. Ini langsung klik aja Chrome-nya, lalu kita ketik hdtv.com. hdtv.com langsung search. Setelah muncul, kita scroll bawah, kita pilih badminton live, kemudian kita klik. Setelah itu kita cek Sudirman Cup 2019 yang dimulai pada tanggal 19 Mei 2019 jam 10 waktu Indonesia Barat, 10 pagi ya guys. Jadi kita tinggal aja pilih yang ini, nanti klik kalau kita udah mau nonton. Yang kedua, kita bisa menggunakan online gratis, karena kita tahu sekarang Sudirman Cup ditampilkan di TV RI ini, live streaming RCTI TV online Indonesia. Ya, kita tinggal pilih channel aja. Maaf ya agak lama loadingnya. Setelah muncul seperti ini, sekarang kita tinggal pilih atau klik TV RI. Ke bawah scroll. Tinggal deh kita klik play. Selain melalui browser, kita juga bisa live streaming menggunakan channel YouTube, tetapi saya masih belum mencari channel apa yang akan live streaming nanti. Selain itu juga kita dapat menggunakan aplikasi seperti video dan MNC. Selamat nonton, thank you guys.